Mari kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu, pimpinan Abu Haram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sidki Yahya. Selamat mendengarkan. Mungkin manusia ini bisa kebablasan.
Makanya untuk mengetahui mana standar yang baik, standar yang positif dalam pandangan syariat, dalam hadis berikut ini Rasulullah berpesan, la yakun ahadukum imma adal. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang suka ikut-ikutan. Yaqulu ana ma'an-nas in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu. Walakin fadhilu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahu. Artinya kita jangan buat semua hal angin hilir, hilir, ngetan, ngetan, ngulon, ngulon, mudik, mudik. Harus punya pendirian. Yang masuk tadi jangan ada seorang pun yang terkait yang suka ikut-ikutan dan berkata aku mengikuti orang lain. Jika orang lain itu berbuat baik, aku berbuat baik. Dan jika berbuat buruk, aku pun berbuat buruk. Ini kan sekarang karena kita seperti itu pada generasi kita, terutama generasi yang masih kalau ayam itu, ya, tahun SMP, SMA. Oke, ikut organisasi, OSIS. Ada kegiatan, paskibra. Mungkin kegiatan lain yang positif, ikut. Oke. Tapi kalau kegiatan tawuran, jangan. Kan itu begitu. In aksanas, aksantu. Kalau menurut baik, kalau menurut baik. Wain asau, asatu. Mereka ikut tawuran, ayo. Itu namanya orang buat ilmu, ilmu ala-ala, gak punya prinsip. Dan disinilah makna keimanan sebagai filter. Oh ini kerjaan kita gak bagus nih, gak bisa. Justru iman itu adalah filter kita. Jangan ikutin. Sekalipun diejek, tapi yang akan menjerumuskan kita, kita anggap aja kayak gitu iblis, ya. Ngapain itu teman-teman iblis? Kadang-kadang begitu. Kita gak ikut, ya banji lo, gitu, banji. Padahal yang diajaknya itu sesuatu yang negatif. Biarin lah, banji-banji daripada ngikutin dia negatif. Itu punya prinsip. Maka jika mereka berbuat kebaikan, ikut kebaikan, mereka buat satu kejahatan atau sesuatu yang melanggar norma agama, ya, norma susila atau kemanusiaan, jangan ikutin, ya. Orang lemah ialah orang yang mudah dipermainkan oleh orang banyak, mau diperbudak oleh orang yang dipandangnya lebih unggul dan meniru-niru adat kebiasaan yang sedang berlaku. Sekalipun adat kebiasaan itu akan menyeretnya ke dalam kesengsaraan di dunia dan akhirat. Biasanya perubahan, pengaruh kawan, pengaruh lingkungan. Contohnya, kawan-kawannya dicukur mohak semua, mohak apa itu? Yang digaruk pakai gigi ini. Ya gak apa-apa. Gak ini lo gak solider, teman. Ayo kelompok kita harus begitu semua. Wah dia, rock lagi udah. Nah itu, dia gak apa-apa. Mudah terbawa. Padahal kalau dia tetap prinsip pada pendiriannya, yang akhirnya dia akan mempunyai wibawa di antara kawan-kawan yang sudah rusak tadi. Keteguhannya, kekuatannya dalam bersikap. Ini biasanya niru-niru gampang banget. Temennya celananya disesuaikan jenggolnya.
baju, jaket lepis, beli baru, copotin tangannya. Jangan tangan baju, copotin tangan sendiri. Copotin. Apalagi, mulai. Oke, nanti ini malam tahun baru. Oke, miladia. Itu biasa itu ada yang udah saweran tuh. Ya. Saweran duit. Ngapain? Mabok ntar bareng. Duitnya nggak banyak, pengen mabok. Ngumpulin dah saweran. Kocak-kocak. Diaduk dari baskom. Awa kan diaduk di ayam sama di lancung. Ini dong. Ini mabok. Ada ngelek. Oh, ngelek apaan? Nge-play nih katanya. Iya, tau yang nge-play. Ampiang, bahasa Inggrisnya. Senangnya cuma 5 menit, pelan-pelan bertahun-tahun. Ini jangan kita ikutin orang yang kayak begitu. Ayo sengsara, punya akhirat. Tidak sedikit orang suka mengada-ada berbagai macam adat kebiasaan. Baik dalam keadaan senang maupun susah, mereka bersikeras mengangkat teguh adat kebiasaan yang diada-adakan sendiri itu. Jauh lebih teguh daripada berpegang pada ajaran-ajaran agama yang benar. Akan tetapi, orang yang benar-benar beriman, tidak akan mau mengindahkan adat kebiasaan yang sama sekali tidak berdasarkan pada ajaran agama Allah. Dan nanti pun sikapnya yang berani seperti itu akan menghadapkan dirinya pada kesulitan. Demi kebenaran agama Allah, ia tidak takut disesali orang lain. Artinya, enggak ngeper. Ditinggal sama teman-teman, enggak apa-apa dalam urusan negatif. Enggak ada setia kawan dalam urusan negatif. Kan sekarang lebih apa ini, lebih sadis lagi. Kemudian dia mabok, tawuran, senjata tajam dan lain sebagainya. Kau dilihat masa belajarnya udah baru SMA, masih belajar udah kurang ajar kan begitu. Dia udah nggak belajar. Seharusnya dia menjadi apa? Menjadi cermin bagi orang-orang yang gak belajar. Ini gak pelak ya, kepada musuh-musuh Islam selalu menjejali generasinya dengan aneka macam tayangan, apa itu film, apa itu buku dan lain sebagainya, sehingga para pemuda dan remajanya merontak ingin mengikuti perkembangan ya, yang menurut generasi muda itu adalah modern. Kan modern diambil dari bahasa Arab. Ya. Artinya apa? Mutirun. Mutirun itu bahaya. Jadi modern bahaya. Jadi ikut-ikutnya modern. Lebih banyak bahayanya daripada faedahnya. Ia terus maju kepada tujuan yang benar, tidak menghiraukan kritik betapapun pedasnya, dan tidak mempedulikan mulut orang lain betapapun tajamnya. Itu udah ledek, ledekin, nggak ikut, diundang lah, banjir dan lain sebagainya. Atau satu apa namanya, jangan. Satu kemajuan, kalau istilah anak muda gaul. Dia gak gaul tuh, kan begitu, gak gaul. Senengnya selepet, kunci koko. Gak mudah juga begitu, gak mesti begitu ya. Tetap kita pada prinsip. Kebatilan yang pada suatu ketika dapat diterima oleh orang banyak, di saat kebatilan itu dirobohkan oleh orang-orang lain yang lebih kuat. Para pendukungnya tidak akan dapat bertahan lama. Mungkin sekali terjadi orang yang kanan
terkelabui oleh kebatilan motor menentang kebenaran. Besok akan berubah menjadi seperti orang-orang yang kemarin ditentangnya sendiri. Yaitu setelah dia menyadari kebenaran yang kemarin ditentang ini perlu dibela. Meskipun hal itu terjadi setelah melalui perbicaraan lebih dulu. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasul bersabda, "Man asfata Allah fi ridha an-nas yasfutu Allah 'alayh." Barang siapa durhaka terhadap Allah untuk dapat memuaskan orang lain, Allah benar-benar murka kepadanya dan membuat orang yang dipuaskan dengan kedurhakaan itu menjadi benci kepadanya. Jadi demi kepuasan orang lain, dia siap berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepuasan teman, kepuasan kelompok, kepuasan geng, dan lain sebagainya. Hukuman Allah gimana? Kalau dia tidak berprinsip, dia ikut sesuatu yang negatif dalam pandangan agama, karena menghormati atau menghargai kelompoknya. Hukuman Allah nanti satu saat dia dibenci oleh kelompoknya sendiri. Ya, dibenci oleh kelompoknya sendiri. Nah, akhirnya apa? Terluka-luka dia. Di kelompoknya udah benci. Di masyarakat, apalagi? Masyarakat udah tahu dia orang rusak. Paling tidak, dicurigai. Alisanono, hati-hati lo, ayam hilang, ayam hilang. Ini hal yang sangat nyesek di dada kita kalau terjadi hal yang seperti itu. Ya akhirnya apa nih? Berubah kalau kita yang benar, memang ajaran agama kita yang benar nasihat orang tua. Baru kembali, masih bagus, masih ingat pulang. Kalau nggak ingat pulang, ya habis ini tak jauh. Kemudian, waman artallaha bi suhdin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu man asfatahu bi ridha. Barang siapa demi keridhaan Allah, ia dibenci orang lain. Allah melimpahkan keridhaannya kepadanya dan membuat orang yang membenci itu menjadi puas kepadanya. Sadar maksudnya. Dalam arti membenci bukan kita maki-maki orang lain itu enggak. Kita enggak ikuti caranya yang salah. Kita enggak ikut andil caranya yang salah. Sekarang satu bukti. Di kita ini sering terjadi umpamanya ada penggerebekan narkoba, ya. Anak-anak yang lagi ngelek digerebek sama petugas. Dia satu enggak pernah, ya. Cuma kebetulan lagi datang duduk di situ. Ada penangkapan, kira-kira ke bawah enggak? Bawa. Orang ke bawah, oh, Pak saya gak salah Pak, saya gak tahu Pak, gak bisa, bawa dulu. Di situ aja kita udah cemar ke masyarakat. Paling kita gak pernah. Sampai di sana palingnya dibentak-bentak, ditanya, kemudian periksa urin dan sebagainya. Jika ternyata negatif, dia pulang. Cuma kan, masyarakat yang lihat, anak ditangkap kemarin, tapi narkoba. Makanya kita umpamakan orang-orang yang suka model-model kayak begitu, kelompok yang suka dengan narkoba dan sejenisnya, jangan kita deketin, kita anggap saya juga deketin tukang pandai besi. Kalau enggak baju kita bolong, bagian baunya.
bulan ini beberapa kali yang kena, akhirnya pulang. Itu pulang itu gak salah apa-apa. Nah itu bukan yang gak salah apa-apa, itu salah. Nah penongkrong orang-orang yang kayak begitu pantai saya pahami bawahin om libatkan satu golongan, masuk golongan itu tangkap pak. Nah kalau emang kena dia lebih ringan, tapi ketagihannya lebih dahsyat kalau bulan keras. Dan dengan sebabnya ketagihan, minum lagi akan sama nilai putus saraf. Lihat aja orang mabok, kayak orang blon kan, orang sarafnya rusak. Makanya sebelum terlambat, bagi yang sudah pernah cepatnya kembali. Allah buka pintu tobat lebar-lebar. Tobat, kita bersihkan diri dari istighfar, kita sholat, akan kembali normal seperti apa yang kita harapkan, agama harapkan, orang tua harapkan, bangsa dan negara juga harapkan. Orang muslim yang berakidah kuat akan teguh mempertahankan keyakinannya dan tidak akan menghiraukan cemoohan atau celaan orang lain bila mana ia bertindak menyimpang dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ia akan menempuh jalannya sendiri dalam usaha memperoleh keridhaan dan pahala di sebuah atau berjalan. Jika kepercayaan kepada tahayul dapat membuat orang congkak dan tinggi diri, maka iman sebagaimana yang diajarkan oleh Islam membuat seorang muslim menjadi kuat dan diri. Kadang-kadang masih banyak kepercayaan yang tahayul dan hal-hal yang apa itu? Ya pokoknya bagaimana yang apa ya Allah? Nah ini dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, wa idza ra'auka yattakhidunaka ila huwa ahada allazi wa'ada Allah rasulan in kana la yudillan an alihatina laula an sabarna alaina wa sawfa ya'lamun ila yawmi al-'adaba man adallu sabila. Dan bila mereka melihat engkau hai Muhammad, mereka memandangmu sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul?
hampir yang menyesatkan kita dan sepahaman kita yang mampu berharap-harap. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya di saat melihat azab kelak, mereka akan mengetahuinya siapa yang sebenarnya yang paling sesat jalan hidupnya. Kata-kata seperti ini pernah diungkapkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal di sebelum hijrah, saat Nabi di sisi Ka'bah, kita tahu Abu Jahal datang kata kelompok. Apa katanya? Ini dia yang aku Nabi, ini dia yang aku Rasul. Sama yang dia sembah ini Ka'bah, sembahan kita juga, cuma sembahan kita ada di dalamnya. Kan ada kurang lebih 360 berhala dalam Ka'bah. Kalau ente gak berhenti, katanya, menyebarkan agama baru, akan saya permalukan sekarang ini juga, kata Abu Jahal. Entah apa niat Abu Jahal untuk mempermalukan Rasulullah pada saat itu. Pertolongan Allah datang, keburu datang siapa? Hamzah. Apa kata Hamzah? Ya Abul Hakam, Abu Jahal kan panggilannya karena dia bodoh, gak dapat hidayah. Padahal dia orang yang jenius, pelaku. Maka panggil Abul Hakam. Apa kata Hamzah? Ya Abul Hakam, ente ngomong apa tadi, ngomong anak-anaknya? Sekarang yang macam-macam, saya sudah berada pada agamanya. Rasulullah baru tahu detik itu Hamzah bin Abdul Muttalib sudah menjalankan masuk Islam. Saat itu juga Abu Jahal kaget, lagi terpengong-pengong, langsung digeprak pakai busur panah mukanya sampai berdarah juga dari giginya. Mundur. Siapa yang bisa ngadepin Hamzah? Kan yang dinamakan Asadul Ghabah, singa padang pasir. Mundur. Betapa senangnya Nabi hatinya. Paman yang didambakan, paman yang paling keras memusuhi Islam, akhirnya masuk Islam. Satu bentengan. Tapi masih ada satu lagi nih yang paling parah. Siapa? Umar bin Khattab. Karena satu Umar bin Khattab, yaitu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Begitu sempitnya pergerakan Rasulullah dibuatnya, disitulah Nabi berdoa, bukan nyumpahin. Ini nasihat buat kita. Didoain sama Nabi, tapi dengan pilihan. Allahumma ayyidil Islam fi hadi amrayn. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada Islam atas dua orang Amr. Yang satu Amr bin Hisham Abu Jahal, yang satu Umar bin Khattab. Dan dua-duanya sadis terhadap Islam. Ya Allah, terima Umar bin Khattab. Maka lebih dulu Hamzah masuk Islam daripada Umar. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, disitulah kaum muslimin leluasa melaksanakan tawaf dan salat sekitar Ka'bah. Sampai waktu saat berangkat hijrah saja, Umar kan terkenal untuk pidatonya. Ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang pengen jadi janda, suruh lakinya ikutin Umar nih. Umar mau hijrah. Siapa yang ibu pengen kehilangan anak, ikutin Umar. Umar mau hijrah. Siapa yang pengen mati, ikutin Umar.
Nggak ada yang ngikutin. Nggak berani ngikutin, itu merotok kehebatannya. Kenapa? Begitu udah masuk akidah dalam dadanya, nggak ada lagi yang ditakutin. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya, kalau mau tanya silakan. Ngaji dulu, terus ngaji, apa aneh kan gitu. Tapi udah apa itu?
sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.